Okey kawan-kawan, hari ni kita sampai dekat Sidu Terengganu. Right. Ini tempat Sidu Terengganu. Tempat dealer yang baru punya. Okey, dia dekat dengan Dungun. Besok ada acara pembukaan kerasmian dia. Okey, mari kita masuk tengok. Eh, hey, Fijo. Apa khabar? Hari ni kita jumpa dengan Fijo dekat sini. Kita kena dulu sama review. Pandu, Pandu ada kat dalam. Pandu laut. Pandu laut. Pandu dah jadi orang laut. Is already here. You have you seen already? Yeah, yeah, I met him this out. Ada yang sidu-sidu. Jet ski. This is epic. Kalau epic. Kalau ni tengok apa dekat China baik. Kalau dia target kan. Macam baju. We can create like exclusive secret just pocket. Yes. Baju baju. Pandu. Cuba lah. Oh, tadi Wan Wan itu apa? Kita ada Abang Pandu dekat sini. Shamila. Make up dulu. Okay, salam dulu. Okay, kita pergi tengok dekat belakang ada member-member jet ski kita. Alright. Hari ni mereka ada buat free checking untuk jet ski. Ada racer rider daripada Terengganu . Ini jet ski kat sini tengah bersiap sedia, nanti petang nanti kita ada macam so called macam pertunjukan fun ride dengan rider daripada Terengganu. Nanti saya akan introduce lah. Ini jet ski saya. This is my jet ski. Okay, this is Terry jet ski. Akid from EME jet ski team. EME jet ski team, we have two representative. Wakil daripada EME jet ski team. Jet ski, inilah dia jet ski yang berentap. Eh. Ada free service dekat sini, free checking daripada mekanik daripada Sidu. Dia buat checking semua. Okey abang, semua okey . Bagus . Ni model apa ni? Ni model Apex. This is Apex model. Paling baru punya 2023. Alright. Inilah rider daripada Terengganu sini. Baik, Datuk dekat sini. Rider ada dekat sini. Kawan-kawan kita sini semua rider ada sini aja. Hola. Apa okey ah? Sihat ah. Ni apa ni? Buat apa ni? Ceko. Apa? Ceko. Ceko lah. So besok turun ah ceko ni . Okey, turun. Okay, ya, kita ada seorang Datuk Lee dekat sini lagi. Say hello to my friend. Hai. Cicak Kobeng. Ya. Ni Masha dulu kita. Bukan. Masha dengan Rainer. Laut kat situ . Laut memang dekat situ. Laut. Okey. Nanti kita petang nanti kita nak turun laut. Angin cuaca sekarang pun dah mula macam bertiup-tiup kencang-kencang sikit. Tapi hari ni kita tak pergi jauh sangat. Hari ni kita pergi dekat-dekat saja. Kita McLaren lah. Ini otai kita Pojang. Nice. Pojang. Otai. Kawan-kawan ada kat situ. Situ ada burung seekor.
Ini pun satu otai kita asing-asing seng. Ni burung-burung-burung bang. Burung ni nama dia apa bang? Nama Lolo. 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 Ha? Lolo lah. Lolo ni sekarang dia macam mana? Dia umur dia berapa tadi? Umur dia 6. Umur dia 6 tahun lah. So dia masih kanak-kanak lagi lah. Kanak-kanak lagi lah. Dia umur jenis burung ni apa dia punya baka? Nama dia bang? Molucan. Ha? Molucan. Molucan eh? Molucan. Molucan dari negara? Dia kategori Kakatua. Kakatua. Negara? Dia berasal dari negara dia, mana? Papua. Papua? Jadi Papua ni gini? Dia Molucan Island. Oh, Molucan Island. Oh, Molucan Island ni nama nama satu tempat lah. Tempat kan? Oh, dia umur 8 tahun lah. Tapi umur dengar orang tahun. Cakap, burung jenis ni boleh pergi umur sampai mencecah 60, 70? 70, 80. 70, 80 lah. Ini sebab dia kategori kakak tua. Kakak tua. Yelah, orang panggil kakak burung tua. Kakak tua. Burung kakak tua. So dia punya lifespan dia boleh sampai 70-80. Dia macam Macau semua tu kakak tua. Dia sebenarnya kakak tua dengan parrot lain. Oh, kakak tua dengan parrot lain. Lain. Oh, okey. So yang ni parrot ke kakak tua? Yang dia kakak tua. Apa dia makan ah? Dia makan semua. Semua makan daging. Tapi sebenarnya dia ada diet dia, tapi yang ni semua makan. Oh, semua makan lah. Ayam ke daging ke semua makan. Yang sepatut yang dia makan tu ialah apa? Apa yang sepatut dia yang punya, dia punya buah ke apa? Dia punya bukannya kuaci tu, dia ha. dia ada buah dia lah, buah dia lah. Sebab dia dia pun macam manusia, dia kalau makan serbu-serbi dia kadang-kadang dia jadi kencing manis kalau oh. tinggi. Oh, tengok. Dia apa, dia mengamuk ke apa tadi? Tak, saja dia. Saja. Bersenam-bersenam lah, bersenam lah. So abang ada 2 ekor kan abang cakap tadi kan. Sebulan macam ni kos agak-agak nak bagi dia makan berapa? Agak-agak lah. Dia makan bagi kuaci je, kadang-kadang bagi buah, tak ada hal dia. Tak ada lah makan. Roti ke apa ke semua makan. Dia ada time tidur dia tak? Dia time tidur. Malam dia tidur dia tutup mata ada tak? Mungkin kot. Mungkin lah. Dia tak terbang ah? Jarang dia terbang ah. Dia terbang. Dia terbang ah, terbang ah. Tapi ni tapi jinak ni lah yang ni jinak. Tak, dia sebenarnya yang putih ni dia ada banyak yang color kuning, color yang tak ada color, tapi yang ni dia Molucan yang color pink. Color pink ah. Alright, thank you abang ah. Okay, bagi okay, kita sedikit sebanyak. Okey. Tu burung jenis burung. Burung kesayangan abang ni. Abang nama apa? Lupa abang. Saya Rusli. Rusli ya, Rusli daripada abang Rusli daripada Dungun ah. Terengganu. Terengganu. Tapi kita sekarang dekat Dungun ah. Dekat Dungun. Tapi abang berasal dari Terengganu. Kuala Terengganu. Apa nama apa? Nama dia Lolo. Lolo. Okey, bye-bye Lolo. Bye-bye Lolo. Bye-bye Lolo. Bye-bye Lolo. Hai nak. Bye-bye. Oh, di bye-bye. Alright, thank you. Oh, banyak rider-rider sudah bersiap sedia. Ha, dia dah so get ready ya, rider semua banyak. Main tau. Macam nak apa-apa? Kena respect lah apa-apa. Okay, ini kalau datang dekat Sidu Terengganu nak cari jet ski dealership yang baru ni, abang Azri inilah orang dia. Okay, so dia adalah pemilik kedai bagi Sidu Terengganu. InsyaAllah kita akan cuba. Okay. Macam disebut oleh Mr. Ken kita dah memang ataupun pengacara tadi dia pernah sebut yang Terengganu ni komplit, ada lah sungai, ada tasik, ada dan lautan pun ada. Cuma nak kita ke Pulau Tenggu tu cabaran sikit lah kalau berdasarkan semalam. Tapi tengok pagi ni cuaca alhamdulillah agak baik lah ha, agak baik. Memang macam tu lah keadaan di Dungu. Pengalaman saya sendiri pun pernah ke Pulau Tenggu dengan boat. Sepatut masa 30 minit saja, tapi kadang-kadang kita mengambil masa sampai 1 jam disebabkan perubahan cuaca. Itulah ya pengalaman yang ada. Dan Pulau Tenggu ni merupakan satu pulau yang cantik lah. Merupakan spot bagi para diver lah. Scuba diving memang bukan salah satu tumpuan lah. Tumpuan kebetulan di Pulau Tenggu ni pun ada whale shark. Dia ada musim-musim dia lah. Dia akan ada di sana. Sekarang sudah mula dia sebab banyak diver dah mula datang ke Pulau Tenggu untuk mencari whale shark ni, untuk menggambar semua sekali. Dan juga banyak juga selebriti-selebriti dari Malaysia yang datang untuk scuba diving. Macam last year kita ada Amy Sage.
yang datang. Tapi dia orang datang diam-diam lah. Takut apa, takut diserbu oleh apa orang ramai. Tinggal lima ada kat Melatai duduk ada scuba. Tengah sedang scuba tu je lah. Okay, saya nak sampaikan sekali-sekali tanya lah pada Cik Azri and also Mr. Kevin lah yang yang memilih Dungu lah. Dan dia menjadikan pusat jualan di sini lah. Satu dia realiti lah di Terengganu, khusus ni lah di Dungu. Dan saya harap lah dengan kehadiran pusat jualan ni dan juga pun, ataupun konsep 3S lah, jual, pamer dan juga servis lah. Sama macam kereta kan, sama 3S lah. Jadi dapat membantulah saya sebagai pegawai daerah. Dia harap dengan kehadiran Sidu Center ni dapat membantu orang ramai. Okay, boleh masuk, dapat-dapat sikit. Okay, mana Cik Azri kita? Okay, silakan. Okay, Cik Kevin, Cik Kevin dan Cik Azri boleh masuk ke dalam sikit. Di ruang dia, kameramannya nampak. Okay, kita gantung dulu. Okey. Okey, boleh ke masuk ke dalam sikit? Encik bagi Cik Azri nampak muka. Kita pegang. Okay. Nak pegang ya? Okey, pegang muka. Okey, semua dah bersedia ke? Okey, okey. Semua dah bersedia dalam kiraan 3 2 1 dipersilakan. Okey. Ya. Yeah. Itulah dia. Rasminya sudah. Pusat jualan pameran dia. Rasmi Sidu Terengganu oleh 1NAA Resort. Tahniah. Terima kasih kepada semua para VIP kita pada pagi ini. Boleh dipersilakan. Mari kita belajar. Dan berkenalkan. Kita teruskan. Bergambar dulu. Sambal, sambal. Sambal makan dengan nasi.
di dalam air, anda harus memakai life jacket anda dengan cara yang betul. Siap zip dan siap buckle kesemuanya. Kalau ada dua buckle, dua lah. Kalau tiga buckle, tiga lah. Dan pakai zip anda dengan kemas dan pastikan lanyard bersama dengan life jacket dan secure. Make sure secure, tarik. Jangan ada yang tercabut. Kalau tercabut ni tak sedar, nanti jet ski je jalan, kita tinggal di belakang. Satu hal pula. Okay? Then keep distance. Okay, jangan terlampau dekat. Kita tahu abang-abang semua ni